What's up, Mamang? Welcome back ya, boy. Oke, kita intro dulu, cuy. What's up, Mamang? Welcome back. Cuman legend di sini. Ragi pecosan sangat ganteng nih, boya, di channel Bang Sudor again. Nah, boya, Oke, guys ya. Seperti di judul video dan di thumbnail video dan penampilan hari ini, boya. Di video kali ini gue bakal membahas lagi tentang addon Attack on Titan lagi. Seperti video yang kemarin juga, boya. Cuman addon kali ini akan lebih keren dari kemarin dan lebih mantap ya. Bukannya ngehina. Mod kemarin itu mantap juga, cuman rada kurang, bro. Oke, jadi sebelum kita membahas addon yang ini, bro, ya. Gue minta kebaikan pada kalian untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu sangat membantu sekali buat saya, dan subscribe juga gratis, bro, ya. Oke. Gue ganti kamera dulu, bro. Oke, banyak. Gue hari ini akan membahas lagi soal addon yang kemarin. Mirip-mirip lah, cuman lebih keren, bro, ya. Mode kabel, boy. Waduh, seperti apa mode kabel itu, boy? Seperti Pani Mobile Legend, bahkan lebih keren lagi, boy. Sepertinya, boy. Kalian bisa download addonnya, dicek saja di deskripsi kalian. Cek aja, kalau nggak ada di deskripsi silahkan cek pin komentar, ya. Dan untuk mapnya juga kalian bisa cek video kemarin yang gue bahas ini Attack on Titan juga mod sama apa itu nyer ngebug ya, aduh, Attack on Titan juga ya, cuman ya gitulah, mantap lumayan, cuman ini lebih mantap ya. Kalau mapnya kalian bisa cek video sebelumnya, kalau nggak ketemu silahkan cek deskripsi atau lihat di ujung-ujung. Kalau nggak ada cek deskripsi aja, bu. Nah, pertama itu gue rada bingung lah hari ini, cuy, sumpah dah. Nah, kalian scroll di sini, bu, ya. Oke. Dan scroll pilih yang ini, lalu scroll yang paling bawah, ya. Jadi kita mendapatkan item, ya, sih. Di sini ada 3D manuver gear. Ini enggak, kalau enggak salah enggak bisa digunain ya, karena ini kayak material doang gitu. Nah, dan di sini ada gas bar, ini gasnya banyak, gas beracun mungkin. Waduh, bahaya ini, Bro. Dan di sini apalagi, dan ini kayak material doang. Nah, ini adalah MP3 gun yang senjata, ya. Lupa gue siapa namanya, boy. Nggak pernah nonton masalah, boy. Waduh, parah, boy. Nah, yang ini yang kosong dan ini yang berisi peluru, ya. Dan ini juga Thunder Spear. Kalau nggak salah itu senjata buat ngancurin armor Titan, boy. Kalau nggak salah, ya. Gue rada lupa sih. Apalagi ya, itu doang sih kayaknya. Nah ini kalau kita pegang senjatanya, kita bakal mendapatkan efek kecepatan 3 dan tenaga juga, ya. Lumayan, boy. Ini juga kalau kita pegang, kita dapat kecepatan doang gitu. Ya, ini juga sama. Yang penting 3D manuvernya mantap, guys, sumpah GG ini. Nah, ini belum bisa kalian gunain. Nah, kalau kalian tekan, nah begitu doang, cuy. Talinya ada keluar, cuman nggak narik gitu. Jadi gimana cara nariknya, bang? Kalau gini doang mah nggak ada gunanya nih. Ya emang nggak ada gunanya, boy. Ya kalian harus pakai 3D manuver terlebih dahulu, tekan terus. Nah, ini baru bisa, boy. Truk, boy, GG, waduh, sampai ngancurin rumah orang, lo parah emang. Aduh, rada ngelag nih, boy. Bentar. Oke, dan begitu cara, ya. Waduh, sampai ngancur rumah orang nih, susah nih, boy. HP gue yang susah ya, bukan modnya emang.
terlalu kentang sampai saya, Bro. Nah, yang kedua ini anti personal gear. Ini sama, cuman bisa nembak kalau enggak salah, Boy. Oh iya, lupa-lupa gasnya, Boy. Ini ada gas tersendiri, Boy. Mana ya gasnya? Ini dia. Ada lupa, Boy. Nah, kita tekan sama kayak tadi. Nah, tinggal pakai. Terus kalau enggak salah ini bisa nembak ya, cara mendapatkan. Nah, nembaknya, cara nembaknya itu gini, guys. Ini pencet ini ya. Pas kalian terbang, gasnya habis, Boy. Apa pelurunya? Oh, pelurunya, guys. Waduh, parah kali kan. Kalau pelurunya kita bisa ambil di sini. Bang, bisa dah. Waduh, rusak ini, Boy. Nah, di senjata apa namanya itu, di manuvernya kita mendapatkan efek kayak gini, guys. Kayak di apa ya, di MCPC itu kalau nggak salah ada kayak gini, guys. Nah, kalau kalian pukul ada efek kayak bus, gila gini, guys. Waduh, ada efek tebasan gitu ya, GG, bye, gila. Selain kita bisa menjadi panen, kita bisa nebas pala orang juga ini, Boy. Parah emang. Waduh, bahaya, Boy. Kalian pikir mod ini cuman itu doang, kalian salah, Boy. Ntar dulu, Boy. Kita review ini dulu, ya. Thunder Spear kalau ternyata ini tuh buat ngancurin armor Titan, Boy. Dirakit oleh siapa? Lupa, Boy. Si Udin kali, Boy. Canda. Sorry, Boy. Bercanda doang. Nah, ini bisa kita tembakin, kalian tekan seperti biasa, Boy. Tup, kalau gitu. Nah, dan ntar bakal meledak. Nah, ini juga kalau nggak salah ledakannya lumayan, di mag-nya itu lumayan sakit, Boy. Kita tes aja ya di sama villager atau siapa kayak sapi kalau bak mas sapi, Boy. Kita tembakin aja dulu, Boy. Lihat tuh, dur nggak mati, Boy. Kalau kita mati pasti, Boy. Tergantung sih, biasanya mati bisa kagak gitu, bro. Gak paham lagi gue, anjing. Keren sih. Nah, ini juga kalau kalian kesusahan main ini, nah kalau gini kalian kesusahan kan, Boy, kita biasa bisa begini, Boy. Pencet yang ini, nah kita bisa terbang terus gasken, Boy. Titan, Boy. Nah, kalau kalian lama-lama bakal kelihatan gas, isi gasnya, guys, sisanya gitu loh. Oke. Dan gue bakal ngotot lagi yang lain, ya. Apalagi ya, di spawner ada yang lain gitu loh. Ini seperti ini, Titan 15, Boy, salah. 15 meter Titan, gue belum tahu sih itu apaan. Ini kalau nggak salah apa ya, lupa, Boy. Oh, ini tali, Boy, kalau nggak salah. Ya, ini kita bakal spawn terlebih dahulu ini 15 M Titan, Boy. Aduh, apa itu ngebug, Boy? Kesembung saya spawn juga ya. Gue minta kalian pada udah kalian subscribe terlebih dahulu, Boy. Oke, gue kasih waktu 3 detik, Boy. 3, 2, 1. Boom. Waduh, gila, Boy. Tinggi sekali seperti, Boy. Oke, kita bakal lawan seperti, Boy. Wih, gila, Boy. Gini, guys. Us. Gila, Boy. Us, gila. Pani mah lewat, Boy. Gak ada lawan, Boy. Gila. Gak ngedimit, Boy. Tugasnya kelihatan, Boy. Wish. Coba kita tebas dekat, Boy. Kita tebas dekat-dekat, Boy. Dengan tebasan. Wih, gila. One hit, Boy. GG Gaming. Coba kita spawn lagi, Boy. One hit kagak nih.
Wih, wih, aduh enggak, boy. Dua hit boy, dua hit, ngeri 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 ngeri. Oke, dan kedua ini kalau nggak salah apa ya, animasi boy, kayak animasi gitu ya. Siapa namanya lupa ya, si Asep kali boy. Kagak boy, kagak, canda boy, canda. Kita spawn dulu di sini dan 3 2 1 boom. Widi, siapa ini boy? Gue gak tahu dia bakal melawan. Wih, gila gaming guys. Wih. Seret cet muter-muter boy. Oh, gila. Tuh, wih, gila kepotong tangannya memang. Mana nih si Mamang boy? Wih, gila terbang boy. Wih, set. Tonjok mang, bas. Wih, gila jatuh dia boy. Di ulti memang seret cerot ya boy ya. Wih, gila. Selain alat-alatnya juga kita bisa melihat Mamang versus Mamang ini, si Mamang melawan Titan ya boy. Oke, kita seperti keren. Tonjok satu kena semua boy, parah. Nah kalau ini cuman kayak tali doang ya, tali ini tuh. Nah kalau kita munculkan ada tali boy. Nah sebetulnya itu mob ya, ini mobnya boy. Nah bisa kita tonjok boy. Tali yang bisa kita tonjok boy. One hit gak nih, one hit gak nih, tuh one hit boy. Oke, mod ini juga kalian bisa mainkan di survival juga ya. Bisa alatnya juga bisa dibuat, cara alat, buat alatnya kalian bisa cek di apa namanya, link downloadnya langsung aja karena situ udah ada tersedia boy. Males ini loh buat serial boy. Gila gila gila, beraksi lagi dia boy. Kita bunuh aja boy. Aduh si Mamang ini lay mulu boy. Oke, ya. Kayaknya video sampai segini doang ya boy. Nah, kita bakal cari tempat enak dulu nih buat ngakhirin sebuah video. Oke namanya sampai di sini dulu videonya dulu cuy. Gue minta kebaikan pada kalian, kebaikannya please ya, subscribe channel ini doang, udah gitu doang ya. Dan kalau bisa like juga, kalau nggak suka dengan video ini dislike nggak apa-apa, satu juga. Oke lah, kayaknya sini dulu. Kalau kalian mau coba modnya ya, kalian cek di deskripsi downloadnya. Kalau untuk downloadnya ya, dan mapnya juga kalian cek video sebelumnya atau cek deskripsi langsung boy. Oke, gaskan sampai dari sini dulu videonya.